Satu lagi tempat yang bagus juga adalah di Nong Noh Garden, yaitu salah satu taman bunga terbesar di Thailand. Sayangnya, ketika itu saya dan teman-teman berangkat ke sana menggunakan tour guide atau menggunakan guide sehingga tidak bisa eksplor lebih lama. Akhirnya kita ke sana cuma lihat pesta atau lihat pentas budaya dan pertunjukan gajah. Ini Nong Noh. Ini sih belum seberapa banyak, luas sekali sebenarnya. Cuman nggak punya waktu untuk eksplor banyak-banyak. Beginilah kalau ikut tour, waktunya nggak bebas. Tapi lumayan banyak yang bisa dikunjungi. Dari floating market sekarang ke Nong Noh. Saya mau lihat pertunjukan gajah. Pertunjukan pertama di Nong Noh. Takut ngantip. Oke, vlogger. Kayak macam yang kita pakai sudah apa? Gila pakai lagu dangdut. Bangga juga kita ya ada lagu dangdut. Kasihan dia orang ini ikut dangdut akademi Asia. Gimana kamu? Kita pula lagu Pokemon. Pokemon, Pokemon, gimana kamu? Ada Pokemon Abi. Meskipun bukan negara mayoritas muslim, tetapi mencari makanan halal di Thailand itu cukup mudah. Tapi risikonya kita harus jalan-jalan kaki sedikit lah untuk mencari makanan atau restoran yang ada label halalnya. Terus rumah-rumah makan ataupun tempat-tempat wisata juga ada yang menyediakan musola atau tempat ibadah untuk orang sholat. Kadang-kadang mereka juga menyediakan tempat khusus walaupun tidak ada musholanya, tapi menyediakan tempat khusus untuk wisatawan muslim yang ingin melaksanakan ibadah. Itu keren. Nemuin prayer room di sini.
ada arah kiblatnya juga lagi. Kebanyakan orang-orang Indonesia yang ke Thailand itu ingin berbelanja. Jadi buat kalian, tipsnya ketika ke Thailand dengan tujuan ingin berbelanja, apalagi menggunakan tour guide, lebih baik kalau ketemu barang yang ingin kalian cari, langsung beli aja, ketimbang nanti kalian nggak punya waktu lagi untuk ke salah satu pasar yang harus kalian kunjungi. Terakhir, merasa sia-sia atau merasa rugi kesana tapi kurang ada waktu untuk belanja. Jadi kalau misalkan kalian ketemu barang yang kalian cari di sana, silahkan beli aja langsung ketimbang nanti menyesal kayak teman saya. Koko banyak belanja ya. Orang-orang di sini pada bisa bahasa Indonesia yang jualan. Rp1.300 Artinya mati. Gak tahu kenapa. Dia belanja terus. Mau gak ya dia ya? Hah? Mau ya? Mau kali. Ikut ibu-ibu kita belanja terus. Habis duit. Ibu-ibu lagi belanja terus. Gak berhenti-henti belanja. Banyak kali duit orang Indonesia ini ya. Belanja terus. Awak yang pening. Duit habis. Terakhir yang kita kunjungi malam itu Wat Arun Temple atau Temple of the Dawn. Salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi lah karena keindahannya. Berhubung kita sampai di sana malam hari, jadi tampilan dari kuil itu sangat jauh lebih keren karena lampu-lampu ini menyala terang di malam hari. Sayangnya tidak bisa lagi masuk karena ada batasan waktu dari jam 7 jam 5 atau jam 7 malam itu tidak boleh masuk orang ke dalam ruangan kuil, jadi cuma bisa ambil foto-foto aja. Berhubung kamera ini juga cepat habis baterainya, jadi ketika itu saya tidak bisa ambil video lagi, saya cuma ambil foto-fotonya. Ini dia. Hari ini hari terakhir kita di Thailand dan udah harus pulang. Hari ini kita pesawatnya jam 12, jadi ini adalah video terakhir Thailand. Jadi sorry kalau videonya cukup singkat karena ternyata Canon EOS M3 ini baterainya tidak dapat. Oke, thank you, goodbye. Sama tiket pesawat aku agak-agak macet lagi, macet lagi dan macet kan. Sekarang sudah di bandara Bangkok. Tinggal berangkat pulang ke Medan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih sama Tuhan juga bisa datang lagi, mudah-mudahan. Semoga bisa datang lagi.